Hello everyone, kembali lagi bersama admin Daily Hotel Suite ID atau yang lebih dikenal dengan sebutan Minda. Nah, kali ini Minda mau jelasin gimana sih cara beli tiket untuk ikut dalam salah satu event Ramadan yang akan kita adakan dengan nama Ramadan Festival. Jadi yang pertama, kalian bisa buka website dailyhotels.id melalui web browser kalian masing-masing. Kemudian, kalian bisa langsung cari dan pilih banner dengan nama Ramadan Festival. Untuk tahap selanjutnya, kalian bisa klik pada bagian masuk Virtual Expo. Kalian bisa langsung scroll dan pilih tiket dengan nama Tiket Masuk Virtual Hotel Expo, lalu klik Beli Tiket. Selanjutnya, kalian akan diarahkan untuk login. Kalian bisa login langsung melalui akun Google masing-masing. Kemudian akan ada perintah untuk verifikasi email, dan jika sudah diverifikasi, kalian bisa login kembali dan akan langsung diarahkan pada halaman tiket. Di sini, kalian bisa pilih ingin membeli berapa banyak tiket, tapi maksimal dalam satu akun hanya boleh 5 tiket ya. Selanjutnya, kalian bisa klik Pay Now. Pada halaman selanjutnya, kalian bisa cek kembali apakah tiket yang dibeli sudah sesuai. Jika sudah, kalian bisa lanjutkan dengan klik lanjutkan pembayaran. Setelah transaksi berhasil dilakukan, tiket yang telah kalian beli akan muncul di halaman My Tickets. Kalian bisa klik pada bagian tiket masuk, kemudian klik Join Stream yang akan mengarah pada halaman virtual booth dari Ramadan Festival. Di sini terdapat beberapa fitur, antara lain yang pertama adalah handbook yang berisi kumpulan handbook dari beberapa hotel. Yang kedua terdapat fitur streaming yang jika diklik akan diarahkan langsung pada live streaming YouTube dari dailyhotels.id. Yang ketiga terdapat fitur connection. Yang keempat terdapat fitur exhibitor yang akan menampilkan fitur exhibitor dari Ramadan Festival. Yang kelima terdapat fitur schedule yang berisi jadwal serta beberapa informasi lain terkait Ramadan Festival. Yang terakhir terdapat fitur sponsor yang jika diklik akan menampilkan seluruh sponsor dari event Ramadan Festival ini. Terdapat banyak pilihan hotel yang telah dikelompokkan berdasarkan kota. Kalian bisa pilih kota mana yang kalian minati. Selanjutnya akan terdapat beberapa informasi singkat dari hotel yang telah kalian pilih dan beberapa fitur yang juga disediakan. Seperti pertama, booth yang berisi virtual booth dari hotel itu sendiri. Kedua, handbook yang berisi kumpulan beberapa promo dari hotel. Ketiga, produk yang berisi penawaran produk dari masing-masing hotel. Jika diklik, maka akan menampilkan informasi lebih rinci dari produk yang mereka tawarkan. Kalian juga dapat secara langsung membeli tiket dari produk mereka dengan cara klik pada bagian tiket, lalu pilih tiket yang diminati, kemudian klik beli tiket, lalu tentukan berapa banyak tiket yang ingin dibeli. Ingat, satu akun maksimal hanya dapat membeli sebanyak 5 tiket ya. Setelah itu, kalian dapat langsung klik Pay Now. Pada halaman selanjutnya, kalian bisa lakukan cek ulang pada tiket kalian, dan jika sudah sesuai, dapat langsung klik pada bagian lanjutkan pembayaran. Kemudian, lakukan transaksi pembayaran dengan klik pada bagian bayar sekarang. Kalian dapat membeli beberapa metode transaksi yang telah disediakan. Setelah transaksi berhasil dilakukan, tiket kalian akan aktif dan bisa langsung digunakan. Keempat, video yang berisi opening profile dari masing-masing hotel. Kelima, meet with exhibitor yang akan langsung diarahkan pada to meet secara virtual. Keenam, chat WhatsApp yang akan langsung diarahkan pada kontak WhatsApp dari masing-masing hotel. Oke, jadi itu tadi Minda udah jelasin nih cara beli tiket untuk ikut dengan event Ramadan Festival. Jangan lupa berdua seribu tiketnya ya. Terima kasih.